Sobat Pi tahu nggak sih kata mutasi? Mutasi itu berasal dari kata mutatus. Ini bahasa Latin Sobat Pi, yang artinya adalah perubahan. Mutasi didefinisikan sebagai perubahan materi genetik atau DNA yang dapat diwariskan secara genetis pada keturunannya. Perubahan materi genetik atau DNA ini bisa menyebabkan terjadinya perubahan gen dan akhirnya menyebabkan perubahan alel dan fenotip makhluk hidup. Tapi, tidak semua perubahan DNA adalah mutasi loh Sobat Pi. Dikatakan mutasi apabila memenuhi kriteria berikut ini. 1. Adanya perubahan materi genetik atau DNA. 2. Perubahan tersebut bersifat dapat atau tidak dapat diperbaiki. Dan kriteria ketiga, dikatakan mutasi jika hasil perubahan tersebut diwariskan secara genetik pada keturunannya. Makhluk hidup, individu atau sel yang mengalami mutasi disebut makhluk, individu, atau sel mutan.